Fokhof Festival Jimigen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, di channel Ivan Sandroy. Oke guys, kali ini gua akan reaksikan lagi tentang VOB. Voice of Bacepot. Jadi di bulan Juli itu sendiri, atau di bulan Juli ini, atau di bulan Juli tahun 2022, VOB itu manggung kan ya? Bibirnya kenapa sih gak digunain buat hal yang lebih... gitu? Itu loh, itu ada di Keiko, Color of Ostrava, and then juga kalau gak salah ada juga di Belanda, ini gue lupa namanya, agak susah-susah banget nih. Jadi, Fokhof Festival Jimigen. Tanggal 22 Juli ya tahun 2022. Dan ada yang menarik. Ada yang menarik apa di banyak kan? Itu momen pecah ketika para penonton nonton VOB membawakan lagu RACM. Benar-benar seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komen, lonceng, diaktifkan. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Jangan lupa, gue juga pasti akan lagi tentang fakta-fakta menarik juga tentang VOB ataupun dari RITM itu sendiri ya. Ataupun mungkin gue dapat lagi nanti tentang festival dari namanya Fokhof Festival Jimigen Belanda. Oke, ya, kita langsung masuk ke videonya. Ini ada dari Demora ya, RITM Covers, Demora 66. Nontonnya enak nih ya, tampilannya, gambarnya juga masih enak, masih ini banget. Jadi kita berasa banget dengan jadi penonton. Tararararat. GM. Jadi lagu ini kalau salah memang lagu andalan nih, lagu cover andalan selain dari video Metallica, kalau salah The Sandman dari VOB. Ya, ini memang ketika lagi lagu andalan ataupun lagu cover andalan yang dibawa VOB, udah yakin dibawakan di mana aja udah pasti ini pecah. Dan ini pun juga disebut-sebut juga atau coveran dari VOB itu sendiri, yang ini RGM itu sendiri adalah yang bahasanya mungkin benar-benar udah didukung banget sama yang punya nih, yang punya lagunya dari tim sendiri. Oke, lanjut. Bahasanya CBD ya. Enggak. Oke deh, gue kasih dulu untuk fakta menarik dulu ya. Yo, yang pertama, Voice of Bacepot atau VOB mengguncang dunia lagi melalui panggung festival Fokhof Jimigen Belanda. Ini hari Jumat ya, Jumat yang lalu itu sendiri, tanggal 22 Juli di tahun 2022. Ini merupakan panggung kedua band metal trio hijab asal Garut dalam tour Fight Dream Live ya, kedua di Europe. Nah, sebelumnya kan Marsha, Widi, dan Siti sukses tampil di Color of Ostrava, Republik Ceko. Nah, Festival Fokhof ini sendiri pun juga merupakan bagian dari Vierdag 17, salah satu festival rakyat terbesar di dunia dengan lebih dari 1 juta pengunjung hadir setiap tahunnya. Nah, tahun ini pun diadakan pada tanggal 16 Juli hingga 22 Juli kemarin.
Di Falcon ini sendiri digelar pentas musik selama 7 hari di 8 panggung berbeda. Hampir setiap genre tercakup dan artis penyanyi baru pun bermunculan. Seperti Black Country, New Road, Black Midi, Boningen, Mario Batkovic, dan Chelsea Wolfie bermain di festival ini. Festival Falcon bisa digelar kembali setelah 2 tahun berhenti karena pandemi kemarin ini. Istilahnya atau inilah festival gratis terbaik di dunia untuk pecinta musik dan mereka yang ingin menemukan artis paling menarik di masa depan. Falcon Festival menawarkan pertunjukan langsung selama seminggu penuh di 8 panggung di lingkungan hijau dan rimbun di taman kota paling bersejarah di Belanda. Voice of Bacheperut pun juga sendiri membuka panggung Falcon dengan lagu single terbaru mereka, Not Public Property. Yeah. Hello, we are Voice of Bacheperut from Indonesia, and this is Not Public Property. Kata masa ini sebagai yang menggeber kita mengawali pentas di Falcon. Namun lagu-lagu andalannya pun juga banyak yang dipakai, terutama yang kita dengarkan ini sendiri adalah dari RTMT. Oke, lanjut. Anjir, jangan nonton, woy, gokil. Keren ya, keren ya. Tadi lu perhatiin gak nonton-nontonnya itu sendiri? Kan lu perhatiin lagi kan ya? Yang nonton itu sendiri, ini cewek kita bro, hijaber. Hijaber tertutup, hijaber tertutup. Itu loh, yang nonton ya banyak rambut gondrong, atau jaber. Enggak dong, bangga dong gua dong, bener asli dong, bangga dong. Mereka mengguncang dunia dengan tradisi Indonesianya. Bahasanya dibilang apa? Kenapa gua bilang tradisi Indonesianya? Mereka pasti untuk pakaiannya itu sendiri orang dipakai asli Indonesia Garut. Enggak salah nih. Dia udah pasti biasanya sih. Ya tapi dicoba lagi, mudah-mudahan nanti dapat info baru lagi. Itu yang gua tahu dibilangnya udah pasti mereka pakai pakaian di saat manggung itu sendiri adalah asli buatan Indonesia dan dengan tradisi Indonesia dan dengan ini hijaber, maksud gue hijabernya itu loh, gitu loh. Dia bisa membawakan lagu RTM dengan lagu kasar, kan? Kasar bener dong. Lagu kasar, chaos, keras gitu kan. Dia banyak bahasanya, bahasa-bahasa kasar. Hijaber, tapi mereka punya tujuan dakwah. Nggak percaya? Ini dia, Yobi, voice of a chat. Lanjut. Enak ya, jadi kita tentunya deket nih ngambilnya gitu loh. Menarik dulu yang terakhir ya. Oke yuk, lanjut yuk. Jadi sebenarnya selain yang kita nonton untuk cover itu sendiri, banyak juga lagu-lagu andalan lainnya pun yang meluncur dibawakan oleh VOB itu sendiri. Lagu-lagu andalan itu sendiri udah pasti milik mereka pribadi ya, udah pasti ya. Itu ada School of Revolution, Testify, I Will, My Skin, and then What the Holy Nobel. Tak lupa, Voice of Bacheperut pun juga pasti membawakan lagu
coverannya Metallica Enter Sandman. Nah, Enter Sandman lagi, Enter Sandman, Enter Sandman. Aduh gila nih lupanya. Masih deg-degan loh gua loh. Nah, lagu God Allow Me Please to Play Music itu pun juga menjadi lagu penutup VOB di panggung festival Falkov ini. Puncaknya, Voice of Bacheprot akan tampil di panggung salah satu festival heavy metal terbaik di dunia, Wacken Open Air 2022 di Wacken, Jerman pada 5 Agustus 2022. Keren. Keren nih. Kita akan nonton semuanya lagi nih. Mungkin enggak cari sendiri juga enggak apa-apa. Lanjutlah, bro. Wow, udah selesai. Nice. Woo! Keren. Nice. Aduh, masih banyak sebenarnya sih ya, mungkin dari WOE, bukan WOE, jadi festival untuk di Belanda itu sendiri, dan tadi juga kan yang di Ceko itu sendiri, Ostrava. Coba, ayo, bantu-bantu gue untuk lagi kira-kira mana nih harus gue langsung dari second. Atau perlu semuanya, it's okay. Tapi tergantung permintaan juga dong. Request dong kawan-kawan. Oke. Jangan lupa subscribe, nyalakan, komen, nyolong, cendetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.